Kami seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, viral di media sosial sejumlah tenda acara Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Kabupaten Cianjur porak-poranda tertiup angin kencang. Akibat kejadian tersebut, satu orang alami luka ringan tertimpa tiang tenda. Beginilah rekaman video amatir warga saat angin kencang porak-porandakan sejumlah tenda dalam acara Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Daerah di Taman Alun-Alun Cianjur, Kecamatan Cianjur pada Rabu sore yang viral di media sosial. Sebelum kejadian, acara tersebut berjalan dengan lancar tanpa kendala. Acara tersebut merupakan acara ajang pemberian penghargaan kepada para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Cianjur. Namun saat acara tengah berjalan, tiba-tiba angin kencang menyapu sejumlah tenda hingga terbawa angin hingga ambruk. Para peserta dan panitia panik hingga berhamburan menyelamatkan diri. Menurut salah satu warga yang berada di lokasi, awalnya angin kecil namun tiba-tiba angin mengencang hingga menyapu sejumlah tenda hingga terbang terbawa angin. Awalnya sih angin dari sono datang, langsung muter dari sini. Tenda-tenda ke bawah semua. Sama angin itu tenda, stand, semua. Itu anginnya kencang banget atau memang awalnya mah kecil. Semua langsung kencang ke atas naik angin. Terus muter lagi gitu. Ngantem apa aja yang selain ada di sini? Ngantem tenda, stand, sama dagangan yang lain. Diketahui secara pasti kerugian akibat kejadian tersebut, namun diduga salah satu orang mengalami luka ringan akibat tertimpa tiang tenda dan kini sudah mendapatkan penanganan intensif. Heri Setiawan, Bandung TV.